Kelas 11 kurikulum Merdeka termasuk pada halaman 104 bagian 6 adjective clause. Apa itu adjective clause? Sebuah clause adalah sebuah kelompok kata yang berhubungan yang memiliki subjek dan sebuah kata kerja. Sebuah adjective clause juga disebut dengan relative clause. Ini menyampaikan kepada kita orang mana atau benda mana atau bagaimana jenis orangnya atau bendanya yang dimaksud oleh si pembicara. Sebagai contoh, mereka memperoleh kerugian yang sangat besar, termasuk boxer, si kuda, kuda yang terluka. Nah, mereka juga mereka memperoleh kerugian yang besar, termasuk boxer, si kuda yang terluka. Nah, itu artinya beda ya. Yang B, seekor babi ditugaskan oleh Napoleon sebagai kaki tangan. Babi itu bernama Squealer. Nah, dirubah menjadi seekor babi yang bernama Squealer ditugaskan oleh Napoleon sebagai kaki tangannya. Kita bisa mengurangi sebuah adjective clause dengan menghilangkan relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Yaitu who, that, atau which, dan kata kerja be. Sebagai contoh, ya, The Animal Farm, ya, Animal Farm adalah novel pemenang hadiah, ya, yang ditulis oleh George Orwell. Nah, dirubah menjadi The Animal Farm adalah novel pemenang penghargaan, ya, bukan hadiah, pemenang penghargaan yang ditulis oleh George Orwell. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.